Haji Habib Boy, Bos Haji Ali Imron juga selamat sore. Tidak lepas rekan-rekan saya, keluarga besar, anak-anak Damai Larangan bersama Cik Jalai, rekan saya. Kemudian juga ada Bung Boski, pemilik Kembar FC yang juga berada di komposisi kubu kesebelasan Joglo 02, Joglo 01 sore hari ini menyaksikan pertandingan. Teman-teman dari kawasan Damai Larangan, selamat sore saya ucapkan. Baik, para penonton, mitra sepak bola, line up sudah kami terima. Kedua kesebelasan, pemanasan pun warming up sudah dilakukan. Joglo dengan jersey kebanggaan mereka, biru berkombinasi kuning merah, kemudian juga hijau berkombinasi putih, kubu kesebelasan lainnya. Bung Agus Mali, selamat sore. Keluarga besar dari kawasan Suramangun Timur bersama Bang Suri Lendre dan juga Bung Daros, selamat sore. Bapak Guru Salani dan rekan-rekan dari kawasan Suramangun Timur yang juga mungkin hadir sore hari ini, saya ucapkan selamat menyaksikan pertandingan. Keluarga besar Kapolsek Cilandu, keluarga besar Koramil Cilandu, keluarga besar Garuda Orsar dan keluarga besar Sukiatawan di bawah komando Bos Kepol juga selamat sore saya ucapkan. Oke, kedua kesempatan saya mohon untuk bisa ambil gambar berfoto di billboard yang sudah disediakan oleh panitia. Sekali lagi saya mohon kedua kesempatan untuk bisa mengambil gambar di billboard pemain yang sudah disediakan oleh panitia. Yuk teman-teman dari kawasan dari Joko, Risco dan kawan-kawan, mohon seperti diarahin untuk bisa berfoto dan juga ini Andi Gapai dan rekan-rekan Naina bersama Bang Suwandi Kopral, tokoh pemuda dari kawasan Seriki. Mohon untuk bisa mengambil gambar di billboard pemain. Ya, selamat datang Anda semua dan terima kasih yang telah menaruh foto di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Ada semua yang memasuki pintu barat dan juga pintu timur, dan baik yang sudah berada di dalam lapangan pertandingan juga silakan untuk menikmati kuliner yang ada di sekitar lapangan bola sepak bola juga kami kira. Kita nantikan namanya rekan-rekan juga teman-teman dari kawasan perumahan yang sudah hadir. Bung Sopril, pemilik Adiba dari Kreo, juga selamat sore. Saya ucapkan rekan-rekan dari kawasan Bung Sito Rawangalo, Bung Mateo yang juga menyaksikan pertandingan, selamat sore saya ucapkan. Dan para pemilik bendera besar dari klub serta dalam turnamen Yudhara Cup juga selamat sore. Oke, kesebelasan Laila untuk bisa mengambil gambar di billboard pemain. Sekali lagi saya panggil kepada teman-teman dari Laila, yuk bersama Bang Supandi Kopral, ini tokoh pemuda, tokoh masyarakat dari kawasan Seriki Permalen. Kita lihat namanya Andi Gapai dan beberapa pemain muda lainnya yang berada di kesebelasan Laila. Saudara penonton mitra sepak bola, ya ada beberapa wajah-wajah baru nanti kita di kubu kesebelasan Naila. Ini nama yang
Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesempatan. Bocor, bosan dua, lawan kesebelasan, Aiman FC. Pertandingan babak yang pertama perburuan tiket melaju ke babak kuarter final dan menentukan tim manakah yang akan berbuka dengan kesebelasan Wings FC. Bocor Kesebelasan yang tampil dengan jersey biru dengan kombinasi kuning dengan kombinasi merah dengan celana yang sama turun dengan penjaga gawang Bondan nomor punggung 70, Aat nomor punggung 5, Gilang Merdeka nomor punggung 11, PT nomor punggung 14, Raikun nomor punggung 9, dan Bibi nomor punggung 17. Mereka Aliben, Husen, Deno, dan yang lainnya tertanda manajer tim Bapak RW Masar, Bos Sarmuji, Arung, Bos Denny, dan juga Bos Iyad Ardana. Dan itulah saudara penonton komposisi kesebelasan Jogor 02 yang juga disupport oleh para big boss dan tokoh sepak bola mereka termasuk Bapak RW Masar. Dan juga kita lihat Bos Saidin Lupus yang juga hadir menyaksikan mensupport kesebelasan Jogor 02 bertanding berhadapan dengan kesebelasan Naila. Dan lengkap dari kesebelasan Naila saudara panjang beri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang Tommy nomor 26, Beno nomor 16, Jamie nomor 17, Agung nomor 10, Anitia Prayoga nomor 18, Yeja nomor 11, Ali nomor 12, Arai nomor 7, Dio nomor 5, dan Genuk nomor 8. Mereka yang ada dengan Satria, Ali Fikri, dan yang lainnya tertanda manajer tim Supambi Kopral. Dan setelah itulah data nama susunan pemain beserta pemain yang sementara di parkir defense atau bangku cadangan. Kita nantikan saudara Jogor 02 ada pada posisi sebelah kanan tempat saya melaporkan sementara kesebelasan Naila pada posisi sebaliknya. Masih setia juga bersama tim Haji Ahmad Al-Faiji dan juga Bos Ana yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini mendampingi ketua pelaksana Bang Haji Jeffrey Marong. Baik saudara penonton, kita nantikan persiapan untuk memulai laga Super Duet perburuan tiket melaju ke babak kuarter final. Juga didakak yang kedua akan segera bergulir. Ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan selamat datang dilakukan pemain dari kesebelasan Naila dan kini bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Jogor 02 Gondang. Gondang lepaskan umpan panjang memasuk kiri pertahanan kesebelasan Naila. Kita lihat terlalu deras saudara umpan kiriman yang dilepaskan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Jogor 02 dan akhirnya membawa bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita lihat Jogor 02 yang kembali disupport oleh supporter militan mereka, pemain ke-12 yang tentunya sedikit banyak akan menyuntikkan semangat dan juga fighting spirit para pemain kesebelasan Jogor 02 seperti ketika mereka mengalahkan tim bertabur bintang yaitu kesebelasan Jaya pada pertandingan sebelumnya. Kita nantikan bersama saudara penonton di bawah komando Bapak RW Masar, Bos Sarmuji, Haji Ahung, Bos Denny, dan juga Bos Iyad Ardana. Jogor 02 ini memulai pertandingan dan tendangan bebas bagi kesebelasan Naila saudara sudah melakukan. Kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Naila berhasil diantisipasi. Tetapi bola liar menghampiri pemain kesebelasan Naila, sebuah kombinasi 1-2 berhasil diantisipasi oleh Ganiar lepaskan umpan lebar berikan kepada Saiful yang dicari. Kita lihat saudara penonton kontrol bola yang kurang cermat dilakukan pemain dari kesebelasan Jogor 02 masih dalam tempo lambat karena kedua kesebelasan masih meraba-raba tekad kekuatan dari masing-masing lawan dan juga berusaha cermin dan berhutang dan menjalin chemistry antar pemain yang satu dan yang lainnya. Dan finalitas kini Jogor 02 saudara dari kaki pemain mereka Anggara menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Naila sebuah gempuran dilakukan dan kita lihat
yang kita lihat bersama saudara penonton kembali ke kuburan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Naila, tetapi berhasil diantisipasi. Terima kasih juga Bos Kian atas supportnya yang sangat luar biasa, yang juga hadir menyaksikan pertandingan kesebelasan Jogja 02 bertanding berhadapan dengan kesebelasan Naila. Kembali ke pertandingan saudara penonton, kita lihat sebuah kesalahan elementer, kesalahan mendasar dalam melakukan throw-in dan lemparan ke dalam di Anwir bagi kesebelasan Jogja 02, tetapi kita lihat gagal lemparan ke dalam kembali Anggara mencetak gol spektakuler pada pertandingan ketika Jogja 02 mengalahkan kesebelasan Jaya. Kita saksikan Gilan Merdeka berikan umpan kepada Dini, dan kembali kita lihat dari kaki pemain mereka Ganiar melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Naira, tetapi kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan Jogja 02 masih gagal dan akhirnya berhasil diamankan pemain pertahanan Naira. Umpan panjang dan saudara penonton hampir-hampir saja sedikit miss terjadi, tetapi beruntung Bondan berhasil melakukan sebuah antisipasi bola ketika umpan panjang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Naira. Bondan bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Daniel melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Naira. Kita lihat bersama saudara dari kaki Risco. Risco ke belakang berikan kepada kapten tim mereka Daniel, letakkan umpan terobosan tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kemarin saudara penonton sebuah gol berbau keberuntungan dan tidak gol tunggal yang dicetak oleh Agi Pratama pemain dari kesebelasan Abi Boy akhirnya mengantarkan tim besutan Bos Haji Ali Imron melaju ke babak kuarter final dan tentunya menunggu pemenang pertandingan esok hari antara kesebelasan Purba City berjumpa dengan kesebelasan Indata. Hadir kita menyaksikan pertandingan kali ini, saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Jogja 02 menekan saudara, kita saksikan kembali ini pergerakan dilakukan oleh Aidil, sebuah taktik tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Naira. Selamat sementara ini pertahanan kesebelasan Naira. Kita saksikan saudara penonton kembali ini bola dalam penguasaan pemain pertahanan dari kesebelasan Naira saudara, dan kita lihat sebuah kombinasi 1-2 dipertontonkan dan counter-back dilakukan kesebelasan Naira, berbahaya membelah pertahanan kesebelasan Jogja 02, tetapi Leonard Tumpah mampunya Jogja 02 hilang merdeka berhasil melakukan sebuah antisipasi bola dan akhirnya selamat sementara ini pertahanan dari kesebelasan Jogja 02. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara penonton. Kita saksikan ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Naira akan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Lepaskan umpan berikat kepada Dini, masih Dini ke belakang kepada Ganiar. Ganiar bekerja sama berikan kepada Anggara, ke belakang berikan umpan kepada Gilang Merdeka. Lepaskan umpan Saiful yang dicari. Jogja 02 mulai panas dan mulai menunjukkan dominasi dan juga determinasi mereka, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jogja 02 dan tembakan bebas untuk kesebelasan Naira terjadi. Lakukan sudah melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Jogja 02, sebuah miskomunikasi terjadi, tetapi beruntung berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Naira yang tidak menekan saudara penonton berbahaya. Kita lihat sebuah kombinasi tembakan pulang bagi kesebelasan Naira, berhasil putus dengan baik oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Jogja 02. Dan saudara penonton, kita lihat satu pemain kesebelasan Naira kini sudah tergeletak di kotak penalti kesebelasan Jogja 02. Kita nantikan sedikit gangguan cedera yang dapatnya dialami oleh pemain dari kesebelasan Naira, dan kita nantikan mampukah bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Perlahan namun pasti saudara penonton, para pemain dari kedua kesebelasan sudah mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka dan sudah mulai curkin. Beberapa ancaman juga terus dilakukan oleh pemain, dan kembali kini Jogja 02 dari kaki Saipo berhasil diantisipasi. Thank you.
mendapatkan dia. Kami tidak akan jelas suara penonton. Kita berhasil mencetak gol keren pada pertandingan babak yang pertama, memaksimalkan sebuah kesalahan yang terjadi, memaksimalkan sebuah treble yang terjadi suara penonton. Sebuah gol yang bisa dikatakan sulit dipercaya, sebuah gol dengan kehadiran efek kejut yang sangat luar biasa. Akhirnya bertandakan kesempatan 22-0 dalam situasi ini pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kembali saudara penonton, itulah kunci dalam permainan sepak bola. Fokus dan konsentrasi merupakan kunci utama. Kemenangan yang dibentuk oleh tim pertandingan kesempatan Naila harus mereka dengan harga yang sangat amat mahal. Dan kita lihat kiri ancaman coba dilakukan oleh tim besutan Bang Sultan Kopral untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesempatan 22-0. Dan kita lihat saudara penonton sebuah kombinasi dilakukan pemain dari kesempatan Naila. Kini bola dikuasai Pony, berhasil diantisipasi dengan baik. Counter attack dilakukan kesempatan 22-0. Kini berhasil melakukan sebuah antisipasi. Dan kita lihat kelima pertandingan di babak yang pertama terjadi pada pertandingan antara kesempatan Naila dengan kesempatan 22-0 sebagai tim yang tengah tertinggal dan sadar hanya gol yang bisa menyelamatkan langkah kesempatan Naila dalam perburuan tiket melaju ke babak quarter final. Kita lihat mengikat pedal gas serangan mereka dan berusaha untuk membayar defisit gol adalah salah satu cara yang ini dilakukan sejak penembakan poli yang melepaskan oleh Jenner masih berhasil diantisipasi oleh penjaga kawan dan kesempatan. Kita saksikan bersama saudara penonton di aksen yang berkesan dua negara sampai tetap dua gol setelah dua saudara penonton pada penyelenggaraan turnamen juga dicatat kali ini. Dan kini melebar kepada Aidil. Aidil bekerja sama berikan kepada sebuah percobaan shooting yang dilepaskan oleh Pian Basin langsung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesempatan Naila. Tendangan gawang saudara penonton kita saksikan akan dilakukan panjang-panjang berikan umpan kepada kompatriotnya. Terjadi perebutan bola udara. Kita lihat dimenangkan oleh pemain dari kesempatan Naila yang kembali menekan dari kaki pemain mereka. Kita saksikan saudara berhasil diantisipasi dengan baik dan kembali kini Tommy berusaha selamatkan pergerakan bola tetapi terlalu keras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton sudah dilakukan berbahaya. Kembali berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesempatan Naila. Kita lihat lepaskan umpan langsung ke tengah. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesempatan Joglo 02. Gilang Merdeka bekerja sama kepada Garnier menurunkan tensi pertandingan. Kita lihat para pemain kesempatan Joglo dan pemain kesempatan Naila. Berbahaya, berbahaya. Kemenangan yang juga dilakukan oleh pemain berkatan kesempatan Jogor 02 harus mereka bayar untuk sebuah closing dilakukan oleh Daniel datang kembali ke pulang Naila saudara dan kemenangan yang dilakukan oleh pemain berkatan Jogor 02.
berhasil diantisipasi dengan baik. Terjadi permukaan bola kita tidak dimanjakan oleh pemain dari kesempatan Naira. Menurutkan bekerjaan umpan terobosan kepada Jared yang dicari. Jared bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kembali kita saksikan Naira bangun serangan. Tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesempatan Joglo 02. Kembali terjuri. Ayah saudara, tetapi sebuah shooting tembakan yang dilepaskan oleh pemain kesempatan Naira masih berhasil diantisipasi dengan baik dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesempatan Joglo 02. Dan kita lihat bersama saudara, kini bola dalam perutan mesra penjaga gawang Jordan lepaskan umpan lalu berikan kepada rekannya. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Aidil dan akhirnya tembakan bebas bagi kesempatan Naira akan terjadi. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit medio. Sebiji gol cantik kreatif pemain kesebelasan Joglo 02 Anggara. Sementara makan tangga kesebelasan Joglo 02 memimpin. Dan kembali di Naila bangun serangan berikan umpan kepada Tommy. Masih Tommy berhasil melatih kerana satu pemain. Sebuah target dan kembali sebuah tembakan club yang cukup baik dilepaskan oleh pemain kesempatan Naila. Datang kembali kumpulan kita lihat terjadi kembali aktivitas permainan terus dilakukan pembesukan dan sepan di total yang tercinta untuk menyalakan jenis-jenis yang mereka cinta. Tetapi kita lihat bahwa sekarang terjadi dilakukan oleh pemain dari kesempatan Naila. Ya saudara penonton, kembali ini kesempatan Joglo 02 dari Kadir Mikro bekerja sama berikan kepada diri datang support Ganyar berhasil diantisipasi oleh Beno. Beno lepaskan umpan lambung Jared yang dicari. Kembali kita saksikan Joglo 02 yang leading sedikit berusaha untuk bisa mencetak gol pengganda. Kombinasi satu dua yang cukup baik tetapi gagal kita saksikan Aidil untuk melewati hadangan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Naila. Kembali kita lihat saudara penonton Joglo 02 dari Jati Aidil. Oh, kita saksikan masih Aidil melebar kepada kompatriotnya Pepe. Masih Pepe gagal saudara kita saksikan Pepe meskipun akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita saksikan game setan pojok saudara bagi kesempatan Joglo 02 akan terjadi. Kita nantikan bersama kesempatan emas untuk bisa mencetak gol pengganda bagi kesempatan Joglo 02. Kita nantikan mereka dapat Anggara saudara melakukan sebuah eksekusi tendangan penjuru tetapi beruntung tendangan penjuru yang dilepaskan oleh Ali masih melebar, masih melambung tipis beberapa sentimeter. Kembali kini Naila sebuah kenan gol dari luar kotak penalti yang cukup baik dilakukan pemain dari kesempatan Joglo 02. Tetapi sepakan yang dilepaskan oleh Tio masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesempatan Joglo 02. Laga seru dan sangat menarik yang tentunya siap terjadi dan siap tersuguh di Stadion Mini Garuda pada perburuan tiket melaju ke babak quarter final New Garuda Cup yang kedua tahun 2024 yang masih setia bersama Lurah Joy, Lurah Internasional yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Sebuah kombinasi satu-dua yang dilakukan pemain dari kesempatan Naila terus terhenti karena Anggara. Sang pencetak gol melakukan sebuah foul committed dan akhirnya melakukan tembakan bebas dan juga kartu kuning pada pertandingan kali ini. Agresivitas permainan yang dipertontonkan oleh tim besutan Bang Sepan di Kopral yang tertinggal 1-0 dan mereka peragakan pada pertandingan babak yang pertama. Dan kita saksikan bersama saudara penonton kini sebuah eksekusi tendangan bebas bagi kesempatan Naila. Ali dan beberapa pemain
pemain lainnya bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesempatan Naila. Agar betis pun dilakukan pemain kesempatan berdua kosong dua. Kita saksikan Al-Fatih melakukan dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesempatan berdua kosong dua. Dan akhirnya tanya melakukan tendangan gawang bagi kesempatan berdua kosong dua. Tendangan gawang saudara kita lihat bagi kesempatan berdua kosong dua. Gondang yang akan bersiap melakukan eksekusi golki. Kita nantikan pukul beberapa langkah kepada siap berdua di alatkan melakukan sudah berikan upah memasuki di pertahanan. Sebuah terlalu yang terjadi jenis pembakaran kesebelasan Naima hampir hampir saja berakibat fatal, tetapi beruntung saja panjang berhasil menerjang pergerakan bola, tetapi gawang yang dikawal yang masih terancam. Di mana kini sebuah sepak pojok akan terjadi, Didi yang akan bersiap melakukan eksekusi lakukan. Lainnya yang juga masih setia dan terus mensupport sedikit sumriah meskipun timnya kini dalam situasi tertekan berhasil diantisipasi. Didi bekerja sama kepada Aidil, masih Aidil melakukan dari sisi kanan pertahanan kesempatan Aidil. Sebuah tendangan akrobatik yang cukup baik dilakukan oleh salah satu pemain dari kesempatan Joglo 02 hampir menggantikan tempat seorang Henry pada pertandingan kali ini. Dan kembali kita saksikan Didi masih ingin berikan umpan berbahaya. Siapa tuh? Jangan jangan dia. Lagi-lagi saudara, bola berhasil diantisipasi dengan baik. Bola terjaga gawang panjang bekerja sama kepada Ali. Masih kita lihat Naima berikan umpan Tommy. Masih Tommy kuasai bola, dorong bola, kerja sama satu dua yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Naila. Saudara penonton Jenner, ini dia kembali sebuah kombinasi satu dua. Dan kita saksikan Dejan melebar berikan kepada Ali, crossing cantik memulai pertahanan kesebelasan Jogo Kota 2. Tetapi berhasil diantisipasi oleh Berisco dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lengkaran ke dalam serangan kita lihat bagi kesempatan Naila, Gilang Merdeka, Ganyar, dan kembali antisipasi dilakukan oleh Aan. Lepaskan umpan melambung ke tengah, berhasil dikuasai kembali oleh pemain dari kesempatan Naila yang menekan kembali dari kaki Ali, melebar ke sisi kiri pertahanan Jogo 02. Berbahaya, kita lihat para pemain Naila terus mengurungi pertahanan Jogo 02. Kini dari kaki Jenny, Jenny bekerja sama, kombinasi satu yang cukup baik. Kembali kita lihat menilai permainan, Jenny bekerja sama berikan kepada Peno, kapten tim dari kesebelasan Naila, berikan umpan kepada pompa pilot yang selara kejang, umpan dan umpan panjang Jenner yang dicari, berhubungan bola-bola terjadi.
kita lihat untuk kesebelasan Joglo 02 PPI yang akan bersiap melakukan terungin kepada siap bola akan diarahkan. Bersiap PPI melakukan lemparan dengan umpan putra diri berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Naira. Terjadi perebutan bola dimenangkan pemain Naira, jatuh kembali di kaki Aidil. Aidil kepada Anggara. Anggara mendapatkan ruang tembak terang-terang karena selain sebuah gol keren yang dicetaknya, beberapa ancaman dari luar kotak penalti lewat sebuah penalti gol yang dampaknya menjadi kelebihan seorang Anggara pada pertandingan kali ini dan mungkin menjadi nilai plus bagi dirinya. Saudara, kita lihat berhasil mengancam gawang kesebelasan Naira. Kembali kita saksikan pertandingan kali ini, lepaskan umpan serbu yang dicari, tidak mengambil resiko. Pemain berjalan dari kesempatan Naira Azul membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama kesempatan Mas dari kesempatan Jokowi 02 untuk menambah klik gol mereka di babak yang pertama. Mereka dapat diselenggarakan kita tertidang dari kaki Anggara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan ke juru. Kita nantikan bersiap Anggara saudara lakukan saudara berhasil melakukan yang berusaha untuk mencetak gol pengganda pada pertandingan babak yang pertama. Aidil kepada Saito. Hasil enak banget saudara. Jatuh seperti itu, orang-orangan bilang keantep saudara-saudara. Diberikan jatuh yang dialami oleh pemain bertahan dari kesebelasan larangan dan akhirnya membuat Jimmy sebentar tercatat di atas karpet Stadion Milik Garuda. Menjumpai pada penonton online channel Filter Kambling maupun Aditya Bakri, ada Bos Iqbal yang punya kesebelasan Triple A dari kota Bandung. Kebetulan beberapa pemain kesebelasan Joglo 02 juga berasal dari kota yang sama, sebuah kota yang sangat indah di Indonesia karena diciptakan ketika Tuhan lagi tersenyum. Itulah kira-kira predikat bagi kota Bandung. Sementara larangan mungkin diciptakan waktu Tuhan lagi marah-marah. Dan saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama. Kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Joglo 02 Naira. Kembali kita lihat jatuh di kaki diri Masih Didi berikan umpan. Antisipasi dengan baik dan wasit kembali terpaksa menghentikan pertandingan saudara karena kita lihat satu pemain kesebelasan Joglo 02 ini nampaknya tergeletak di atas karpet Stadion Milik Garuda. Kita nantikan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Oh saudara penonton, cedera setelah berbenturan dengan seorang Jimmy nampaknya membuat atakan ke kesebelasan Joglo 02 ini sedikit mengalami kendala. Dan kita nantikan bersama mampukah diri bangkit dari cedera dan sudah mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Joglo 02 kita nantikan akan terjadi dari kanan pertahanan kesebelasan Naira. Berikan umpan kepada Didi, kembali berhasil diantisipasi pemain pertahanan Naira. Kita saksikan pasti dengan baik oleh pemain pertahanan kesebelasan Naira, Andi Jablai. Kita lihat dan selama sementara ini pertahanan dari kesebelasan Naira bola pun keluar meningkatkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Sebuah gol spektakuler yang dicetak oleh Anggara sementara mengantarkan dan satu menit additional time di babak yang pertama untuk kedua kesebelasan yang bertanding. Kita nantikan saudara penonton gol spektakuler, gol cantik yang dicetak oleh Anggara akankah menutup laga pertandingan babak yang pertama untuk keunggulan kesebelasan Joglo 02 atau Naira bisa memaksimalkan emisional time tersebut untuk bisa menyamakan defisit gol yang terjadi. Dan ini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah melakukan Naira mengancam jatuh di kaki pemain kesebelasan Joglo 02 tetapi
berhasil diantisipasi kembali. Rizko melakukan sebuah intercept, bekerja sama kepada Saiful. Masih Saiful. Oh, saudara penonton, pressing ketat yang cukup baik, yang akhirnya menghentikan agresivitas permainan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Joglo 02, dan ini melakukan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Naila Haryanda. Berbarengan dengan konflik yang terjadi, berbarengan pula dengan tipunya pun akhir pertandingan babak yang pertama, dan usai sudah ke pertandingan babak yang pertama dengan kubuan 1-0 kesebelasan Joglo 02 atas kelawannya kesebelasan Naila. Dan saudara penonton, sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, Anda silakan makan dan minum sepuasnya. Sementara kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.